Konsep Jepang itu sih. Tentang videonya aja, Saya mau ngomong singkat sama kalian. Videonya udah jalan. Oke. Saya ini kan lahir di Donggala, terus besar di Palu, terus sekarang di Jakarta. Dari hari ini mau saya merasakan bagaimana seorang pemimpin di Sulawesi Tengah bisa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kecamatan. Sebetulnya kacuri dalam apa, dalam teori apa politik kebudayaan yang selama ini saya kemari, saya ingin Indonesia melakukan ini dengan baik. Menurut saya gua bisa melakukan itu dengan baik ada dua Presiden Jokowi, dan hari ini saya harus bilang adalah Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastur. Jadi ketika kemarin beredar foto Kacudi digadang-gadang sebagai bakal calon pemimpin di 2024 menjadi tokoh apa nasional, saya nggak kaget. Karena tadi maksudnya apa yang di kepalanya Kacudi untuk membangun Sulawesi Tengah ini? Kalau dengan ini kalau membangun terang, kita ini sumber daya lama, sumber daya alam jadi sumber daya lama, aparatur kita lemah. Jadi oleh sebab itu pada periode akan datang yang saya, makanya saya setiap tahun 15-100 orang yang harus setiap kabupaten perencanaannya harus berangkat ke Korea. 100 orang setiap tahun berangkat ke Korea. Ini berapa biayanya? 15 miliar. Besar. Kecil itu, tapi besar buat semangat untuk pendidikan. Ya, untuk dia mereka magang. Kalau yang mau S2 silakan. Ada lagi lain. Yang mau magang 3 bulan. Eselon 3, 4. Apa merubah ini? Mindset. Berubah mindset. Tapi kan Kacudi ini atau nama panggilannya Pak Rusdi Mastura itu kan sudah melakukan ini dari Pak Kudi di wali kota. Lalu apa bedanya saat di wali kota dengan di beda dong. Level kota dulu kita pakai, saya kirim ke Presiden Universitas. Presiden Universitas Jakarta. Dalam rangka anak-anak kita, Pak, kita ekspor kader lah. Kan banyak anak-anak kita kerja di Jakarta kayak. Dan berhasil semua. Yang kerja di Singapura, yang kerja di Vietnam, itu. Kayak siapa namanya, Ketua Kade, kan kerja di Singapura. Dia bawa pulang, gak ada modal dia pakai, gak usah. Di level gubernur ini jadi lebih besar lagi. Level gubernur, saya melihat. Bayangin, tantangan kita semua daerah besar. 8 jenis tambang. Belum lagi dia punya kelautan, belum lagi dia punya daratan. Ini tidak bisa dikelola dengan tidak ada inovasi, tidak ada apa. Nah, jadi ini kita berubah. Aparatur kita berubah dengan caranya apa? Mengirim mereka magang ke luar negeri. Berapa orang? Saya jadi pulang mereka 3 tahun, 4 tahun kita selalu. Kemudian masyarakatnya, desanya, ya kita kaki di kita, kita pindah. Nah ini nanti kepala dinas pertanian tidak perlu lagi ke data menyulap, tinggal pakai aplikasi. Iya, sudah digitalized. Iya, digitalisasi. Kepala dinas perikanan, nah ini, Adindak. Kepala dinas perikanan. Kalau lagi ya, dia mau saya mutu. Kalau lagi begini. Apalah, kalau selera, sekarang anis. Anak. Menarik banget. Jadi gitu, kan konsep yang out of box tadi, itu kan mindsetnya itu ada di kepalanya Kacudi. Ada di kepalanya Kacudi. Pertanyaan saya, apakah gagasan Kacudi yang hebat dalam konteks politik kebudayaan tadi, itu ada di kepalanya OPD-OPD? Itu tidak ada kan, oleh sebab itu harus saya kasih makan di Jakarta. Oke, mereka jadi yang disekolahin dulu ini aparatnya Kacudi dulu. Jadi Kacudi membangun ekosistem. Iya, membangun dulu ini pemerintahan mengerjakan yang 71 triliun, 8 sumber daya alam, sumber daya pertanian, sumber daya. Ini solusinya yang paling seksi. Bagaimana mengelola itu kalau lihat bagaimana rakyat juga harus melek. Nah, pendidikan harus kita arahkan ke depan. Sehingga nanti kita bikin. Pokoknya itu, makanya saya kasih di bidang kerjasama dengan Korea itu. Nah, saya bilang sama Mus sama Barman, saya ingatkan saya.
sementara. Desain kerjasama tadi? Iya, kerjasama saya dengan NSF-nya. Lembang riset Korea. Nah, gini, Kacudi. Artinya konsepnya Kacudi ini kan apa namanya, modern banget. Ini bisa diadopsi oleh pemimpin di wilayah lain di Indonesia. Kita ada 34 provinsi, artinya wilayah lain boleh gunakan ini. Saya anggap aja kita negara bagian. Masing-masing kita urus kita benar. Karena pemerintah pun kan melihat ini sama kan. Programnya sama, apa semua. Ini tidak bisa. Kita tahu berapa sih kekuatan kita. Kau ingat, tahun 61, Burhan Lembabia. Satu. Iya. Iya, BA masih BA, masih BA. Dan mana begini, ini maju orang Papua dari kita. Orang Papua 4 jenderal legend. Polisi, Kajati. Profesor. Jadi kita masih tinggal. Jadi jangan merasa sama kita dengan orang itu Jawa. Jangan. Ini harus kita kerja. Cara berpikirnya. Bukan soal ilmunya. Cara berpikir. Mindset-nya harus berubah. Cara berpikir mindset. Kacudi pernah nggak mendiskusikan ini dengan Presiden Jokowi misalnya tentang konsep ini yang Kacudi lakukan? Oh, yang saya diskusikan ini, saya pujian ya. Dan makanya dulu. Pak, gara-gara Bapak kasih kur 3%, Pak. Saya turun angka kemiskinan sosial. Jokowi kasih 3%, angka kemiskinan sosialnya turun 1%. Pak, dua kali ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi saya minta tambah. Ditambah lagi di sana. Ditambah lagi. Ya, kemudian di Balikpapan kemarin. Dari permintaan Gubernur Sulawesi Tengah, saya disitu lagi mulai di Pak Rakyat Praksi berpikir sama dia, sama dengan Bang Lihin. Kami bagaimana? Ya, tapi kan itu harus dibangunkan itu kan? Korek, kami bagaimana? Oke, itu obrolan singkat saya dengan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusli Mastura atau masyarakat di sini akrab menyapanya dengan Kak Judi. Dan hari ini saya ada di Warung K2, warung tempat tongkrongan masyarakat di Kota Palu. Dan saya senang banget karena ini adalah salah satu contoh bagaimana kepemimpinan dalam frame politik kebudayaan itu dilakukan dengan keasliannya, konkret. Inilah Gubernur Sulawesi Tengah. Apa? Dia tanya dulu ke dia, apa dia tahu, Pak? Sudah ketahuan dia punya goblok dengan dia. Saya tidak mau, saya suka asik, saya tidak marah.